Assalamualaikum. Hai, halo guys. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan kuat, sehat, dan semangat ya. Amin. Nah, perjalanan kita sudah sampai di Kuaro nih. Dan sudah sore, mau asar. Kita mau makan siang. Yang terlambat alias apa ya? Tadi makan terlambat atau makan apa siang? Makan siang. Makan siang yang tertunda. Kita ada di Kuaro Warung Gandul. Nggak nunggu lama-lama, kita sekarang mau masuk aja. Penuh banget. Ada meja? Ada enggak? Ada satu. Ini? Ada. Ayo, kita pesen dulu. Mas, pesen di sini? Pesen di sini? Oh. Lengkap kan menunya? Lengkap kan menunya? Saya mau apa? Mau ayam, daging? Daging aja. Dagingnya dua ya, Mas? Iya. Daging dua. Minumnya apa? Es jeruk ada? Es jeruk ada? Es teh. Iya. Es teh. Es teh. Minum sudah pesan? Sudah. Terima kasih, Bu. Sayang, aku dong. Hah? Yang dingin. Sanitizer juga. Ini aku dan suami aku pesan gandul daging. Minumnya es teh. Es jeruknya habis. Ada kerupuk. Mau satu? Satu. Iya. Ini ada gorengan juga, tapi gorengan kayak udah lama gitu. Udah lamanya mungkin sudah berapa jam yang lalu sih. Ini gorengannya bakwan sama ini kentang. Ini kayaknya gorengan udah lama. Sudah mungkin lebih dari 5 jam, dingin banget. Ada botok, tapi gak tahu botoknya isi apa. Gede banget. Mukanya malu sudah, lapar banget. Sambal, sambalnya sambal terasi ya. Kamu cobain nasi dan dagingnya. Jadi kuah dari dagingnya ini dia pakai sambal. Juga ada dikasih lombok. Lomboknya ini kayak diiris-iris gitu, Mbak. Tapi begitu makan enggak terasa pedesnya sih. Jadi aku tambah sambal. Ini daging, kemudian sambalnya. Ini. 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 Ini.
enak banget sambalnya. Sambalnya enak banget. Sambal sisa sedikit. Habis. Oh my god. Wow. Ganasnya. Enak banget sambalnya. Aku ambil lagi. Kepak kerupuk. Nasi daging. Juara sambalnya. Siang itu kita selalu tunda dan memang lagi di perjalanan jadi nanggung gitu kan. Jadi pilih aja langsung makan sekaligus banyak. Awas tehnya senggol. Dapat mulut juga. Berapa? Terima kasih. Makan apapun harus pakai kerupuk. Warung Gandul Kuaro ini benar-benar di tengah jalan antara balik papan mau ke Tanah Grogol. Ini ke tengah jalan apa? Pas pertigaan antara Penajam. Simpang 4 toh? Simpang 3. Oh, kalau ke sana enggak ada kan? Mau ke mana? Ke sana enggak ada jalan ya? Enggak ada ke mana? Ke Jangkar aja. Oh, jadi ini simpang 3. Simpang 4 sebenarnya. Perbatasan antara apa arah mau ke Banjar, Tanah Grogot dan Penajam. Habiskan guys, cuma berapa suapan aja loh tadi. Karena memang lapar banget, saya sudah telat makan sih ya. Ya kan? Selesai sudah makannya. Dari nada cuci mulut di meja, jadi aku ambil aja. Saat cuci mulut pisang. Laper banget ya? Banget. Nih leh, ya tidur di belakang aja ngantuk. Mana ada aku ngantuk di belakang? Mana? Minta ya minumnya. Ya. Alhamdulillah, makasih yang tertunda. Sudah kenyang. Minumnya juga udah habis, semuanya habis. A few moments later. Ini untuk menu-menu warung Gandul Kuaronya ya guys. Untuk harganya maaf aku nggak bisa kasih tahu karena ini banyak banget ya harus kutanya. Jadi kalian kalau datang ke sini bisa tanyain langsung ya. Jadi selain menu warung Gandul Kuaro yang banyak banget, di sini juga banyak aneka macam oleh-oleh loh guys. Nah, banyak banget aneka macam oleh-oleh di sini.
Oke, terima kasih sudah sempetin nonton vlog aku hari ini makan di warung Gandul Kuaro bersama suami aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, wajib untuk subscribe karena ada video selanjutnya yang bakal seru dan cerita info dari aku. Dadah!